Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat diecaster, welcome back to my channel. Baik lagi di channel kami, Kolpri Diecastku. Ya, oke, di video kali ini Kolpri Diecastku akan nge-review hot item Hot Wheels, yaitu Hot Wheels Bugatti Chiron tahun 2016. Ya, Hot Wheels Bugatti Chiron ini adalah mobil hypercar dan nama Chiron berasal dari nama pembalap legendaris, yaitu Louis Alexander Chiron, salah satu seorang pembalap Monaco yang tersukses di eranya. Saat balapan waktu itu, Louis Alexander Chiron mengendarai mobil Bugatti tipe 51. Ya, namanya lebih erat kaitannya dengan sejarah Bugatti dibandingkan para pembalap lainnya ya sobat diecaster. Nah, penggunaan nama Chiron merupakan penghormatan untuk sang pembalap legendaris tersebut. Dan satu unit mobil Bugatti Chiron dihargai sekitar ya 90 sampai dengan 100 miliar lebih lah ya sobat diecaster. Dan untuk kecepatan tingginya itu mencapai sekitar 420 km per jam ya untuk mobil real cars-nya. Namun jika limiter atau pembatas putaran mesinnya dilepas, Bugatti Chiron ini diklaim bisa mencapai kecepatan tertinggi hingga 442 km per jam. Cukup cepat sekali ya sobat diecaster. Dan Chiron bisa digas dari kecepatan 0 ke 100 km per jam hanya dalam waktu 2,5 detik saja. Luar biasa sekali bukan? Sedangkan dari 0 ke 300 km per jam itu bisa ditempuh dalam waktu 13,5 detik atau hampir sekitar 14 detik ya sobat diecaster. Nah, kalau bawa mobilnya kurang ahli bisa-bisa nabrak tiang listrik ya guys. Nah, tapi tenang aja, dalam keadaan normal pemilik mobil harus menghidupkan fitur pembatas kecepatan atau speed limiter. Fungsinya agar aman saat berkendara di jalan yang ramai. Nah, itu pembahasan tentang Bugatti Chiron ya. Sekarang langsung aja kita review versi mobil diecast Hot Wheels-nya. Nah, untuk mobil diecast Hot Wheels ini dia seri dari HW Exotic ya. Nomor 7 dari 10 jenis HW Exotic. Dan beginilah tampilannya, sobat diecaster. Wah, ini keren banget ya sobat diecaster. Oke, mula-mula kita review di bagian depannya dulu ya. Bagian depannya dia seperti ini sobat diecaster. Nah, ini lebih jelas ya. Ini ada lambang Bugattinya dan seperti ini tampilan depannya. Keren ya sobat diecaster. Dan kalau bisa dilihat ini nih setir kiri nih sobat diecaster, bukan setir kanan. Ya, oke. Jelas ya sobat diecaster. Dan untuk tampilan sampingnya dia seperti ini sobat diecaster. Dia dua pintu ya sobat diecaster. Dan untuk tampilan mobilnya sih ini mobil sport terkeren banget nih menurut Kolpri Diecastku. Untuk tampilan atasnya dia seperti ini. Nah, bisa dilihat ya, ini dari tampilan atas dashboard sama setir mobilnya itu kelihatan jelas ya, setir kiri. Dan warna biru metaliknya juga keren banget sih kalau menurut Kolpri Diecastku nih. Nah, untuk Bugatti Chiron ini mempunyai engine atau mesin di tengah nih. Ya, di sini tepatnya sobat diecaster. Itu mesinnya. Dan tampilan belakangnya seperti ini sobat diecaster. Keren sekali ya tampilan belakangnya. Depan belakang pokoknya sangar banget nih sobat diecaster. Pantas aja diincar sama para kolektor diecast ya, atau pecinta diecast Bugatti ataupun pecinta diecast Hot Wheels ya. Oke, ini keren banget tampilan belakangnya. Dan untuk tampilan bawahnya seperti ini. Untuk base plate ini plastik ya sobat diecaster. Ini tertulis Bugatti Chiron tahun 2016 made in Malaysia. Ada logo Hot Wheels-nya juga. Untuk ini dia keluaran 2018 metal ya. Ini ada tulisannya dan ini base plate-nya biru-biru tua gitu. Pas banget. Untuk body dia metal tapi bannya plastik nih sobat diecaster. Sayangnya base plate-nya plastik bukan metal. Kalau metal mungkin keren banget ya. Tapi begini aja juga udah keren ya sobat diecaster. Ya, ini dia mobil Bugatti Chiron adalah item yang terhot di tahun 2019 ini ya sobat diecaster. Yang mana diecast Bugatti Chiron ini, diecast Hot Wheels Bugatti Chiron ini sangat diburu dan paling mantap banget ya sobat diecaster. Pokoknya buat kalian yang belum punya wajib punya karena ini juga bagus dan cocok untuk dikoleksi.
dan menurut kami ini investasi yang bagus banget, jadi wajib di protektorium. Oke, hot item harus dijaga, harus dilindungin ya, kasih protektor seperti ini. Buat yang pengen beli protektor bisa langsung DM IG kami @kolpri_daikesku, Kolpri Daikesku ya, search aja pokoknya kita fast respon. Buat yang mau beli silakan, murah di situ. Oke, sekian review Kolpri Daikesku kali ini. Bila kalian suka video ini jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam Daikester dan kami suka Daikest.